Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini sudah siar mahambe ini. Ademu mien kita kelam ni wan acara kebernigayu. Kelam ni i studio ni kita juga cerak-cerak atau cerita-cerita hubungannya tentang adat kin identitas. Hana keti ini kita cerakan karena kita menengon fenomena si terjadi wan masyarakat. Apalagi seni ianggap masyarakat adalah masyarakat milenial. We muripi urum digital, we muripi urum teknologi, sehingga terkadang arawan pandangan te masyarakat seni gerene mengenal adat, gerene mengenal tradisi, sana si terjadi iwani masyarakat. Kenapa kita coba cerita-cerita kelam ini tentang adat, dan adat merupakan identitas. Ike perinjima kita urang gayu, karena kita membetih adat, atau karena kita murip beradat. Ini menjadi identitas te si kita pengi ari jema tuan te jaman, kemudian juga si kita ia alami iwan murib te. Mudah-mudahan kahe ari cerak-cerak te ni le te jema terinspirasi bahwasane adat ni i rasa penting iwan ni murib te. Anara sumber te singa gaya ku studi ni Bapak Dr. Jamhir. Assalamualaikum Pak Jamhir. Pak Jamhir ini ngegatikan narasumber te IACTP Ika Bernigayuni. Mungkin kelam ini kita cerita-cerita kuna sebenarnya tentang adat dan identitas, karena juga Pak Jamhir ini Oyamanega menulis disertasi tentang budaya gayu, khususnya tentang sarak opat. Ini ada ke arah kaitannya urum kuna sebenarnya adat dan tradisi iwan masyarakat gayu, karena itu Oya adalah sistem pemerintahan siara iwan masyarakat gayu. Bami Pak Jamhir, ini kita cerita-cerita mulai secara umum. Arti ke ininya seleksi kita cerakan ini ke adalah identitas. Arti kita kalam ni iprenyema urang gayu, kita menemah ke berni gayu ni ke karena memang kita punya identitas gayu ga. Mungkin secara umum melalui sedar Pak Jamhir, kuna kedudukan ni adat gayu ni iwan masyarakat tu juga Pak Jamhir. Baik, berizin ku Bang Jamhuri. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala ahli washabbihi ajma'in. Jadi sebagai langkah pertama, karena si memiliki cerita suni tentang adat kin identitas. Maka sebelum kita lebih lanjut fokus bercerak tentang kuno sebenarnya adat kin identitas, maka sebelumnya kita cerita mulu adat tahana, nah, atau adat itu apa. Adat pada dasarnya sebuah gagasan budaya. Berarti gagasan ini sebuah gagasan, sebuah ide. Gagasan budaya. Karena we merupakan sebuah gagasan budaya, maka gagasan budaya ini terdiri dari pertama, nilai-nilai budaya, norma-norma budaya, kebiasaan-kebiasaan iwani masyarakat, kemudian kelembagaan-kelembagaan siara iwani masyarakat, dan termasuk iwasnya hukum adat. Hukum adat itulah makna dari adat. Yang pertama, karena judul ini sebenarnya arwah variabel. Pertama, adat. Kedua, identitas. Maka adat kin identitas. Maka pemaknaan adat. Nah, mana si baru si kita salah mana? Dan variabel kedua si mulai kita cerita bisiloni identitas. Identitas, apa itu identitas? Identitas merupakan sebuah refleksi. Refleksi diri. Gambaran diri.
cermin diri. Ari asali refleksi diri ya, cermin diri ya, gambar diri berasal dari pertama keluarga, kedua masyarakat, selanjutnya budaya, kemudian asal dari etnis, kemudian asal dari sosial masyarakat. Well, sebenarnya identitas. Jadi identitas itu sebenarnya pada prinsipnya merupakan sebuah refleksi cerminan diri. Jadi identitas itu adalah persepsi orang lain terhadap diri kita. Nah, itu identitas. Jadi persepsi. Kita kaitan antara ari atasnya, antara variabel di atasnya. Variabel di atasnya ada adat. Kedua identitas. Jadi sebenarnya apa itu adat kin identitas? Berarti ini merupakan sebuah gambaran persepsi orang jema terhadap orang gayo. Iya. Kan ini identitas nih. Karena identitas ini ke orang ingin membetih kita. Misalnya kita mau nerah jema, arah jirimi, arah modeli. Misalnya kita erah jema si polano orang sia. Biasanya kita erah hari identitas mulu. Mungkin forum kita cerita apa di antara identitas ya. Tapi kita dudukkan mulu persoalan ini. Berarti diisin ngok kita pahami bahwa adat kin identitas, arti gambaran-gambaran ataupun cerminan-cerminan masyarakat itu menjadi persepsi orang lain terhadap diri itu. Nah, lagu misalnya tengah kita bercerak, berarti cuma kasih melihat, oh berarti mempersepsi si Polan ini orang gayu karena bebasa gayu ya. Dan di antara gambaran-gambar noyane singok biasa ye hierah jema arah ciri-ciri hasil, maksudnya lagu kine persepsi orang lain terhadap diri kita. Misalnya lagu kita orang gayu pasti arah persepsi jema hana biasa bahasa. Jadi menunjukkan orang saya orang Acih. Ya, bahasa Acih. Itu adalah ciri-ciri dari seseorang. Oh, ya. Ponga orang Acih ya. Kenapa? Karena we bahasanya bahasa Acih. Misalnya ada orang Jawa. Karena we pandai bahasa Jawa, berarti we orang Jawa. Ya. Lagu misalnya orang Amerika. Nggih kondisi ya. Kita print orang barat. Kita print orang Eropa. Ya. Orang barat. Ternyata ketika negaranya kita kunai, karena ke ciri ini misalnya ke misalnya orang anu, misalnya orang misalnya orang Inggris, pasti ke, atau orang Amerika orang Inggris, karena bukan cuma Eropa, misalnya orang Jerman bahasa Inggris, biasanya kunai cuma can you speak English misalnya kan, apakah kamu bisa bahasa Inggris? Misalnya ke jawab yes I can, orang nggak jelas where I from misalnya kan, I am from orang, arti hana ini, arti ketika kita rahwe, we pas bahasa Inggris, berarti betul-betul we orang Inggris. Yeah. Nah, oya menunjukkan hana, menunjukkan identitas bahwa we orang Inggris. Misalnya orang Cina mian, ketika kita orang Cina, kita berpikiran ini orang Cina kah? Yeah. Ternyata bukan, orang Hong Kong mian. Ketika kita erah, oh mana orang Taiwan. Karena kemirip-mirip antara Cina, Hong Kong, Taiwan termasuk hana si terkenal nih bang si hana Korea. Korea. Ternyata ketika mirip ini. Bami sejam loh. Bami yang mama ini sudah siaran mah BWN ini. Porami kita lanjut mian dialog. Kita semua kesempatan ke berita komersial si malah liwat nih.